Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Eko Azza, channel yang selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pergerakan electric multiple unit keluar di gerbang tol Cileunyi yang kemudian nanti akan berbalik arah di jalur sebelah kiri arah Jakarta yang akan menuju ke arah depo Tegaluar. Dan nanti saat perputaran ini merupakan momen-momen yang langka sekali dan jarang sekali sahabat YouTube, karena kemungkinan di pengiriman berikutnya akan tiba dini hari ya, atau sekitar pukul 3 pukul 4 kemungkinan seperti itu. Dan nanti saya akan coba memantau dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari arah utara ke arah selatan, supaya tidak backlight dengan cahaya matahari sehingga bakal terlihat jelas pergerakan truk multi axle yang akan berbalik arah. Makanya tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Azza agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu, dan juga agar bisa mengetahui updatean terbaru mengenai pengiriman-pengiriman electric multiple unit berikutnya. Tetap simak videonya sampai akhir. Nah sahabat YouTube, saat ini saya sudah mulai memasuki simpang susun Cileunyi. Terlihat antrian kendaraan karena electric multiple unit yang berada di depan atau kendaraan truk multi axle ini memakan sebagian jalan ya, jadi harus mengantri. Nah terlihat di depan sana, namun mohon maaf sekali sahabat YouTube, ini jika gambarnya agak backlight dengan cahaya matahari. Nanti saat berada di atas simpang susun Cileunyi ini, saya akan berusaha mengambil gambar yang lebih bagus lagi, yaitu dari sebelah utara ke arah selatan supaya terlihat lebih jelas lagi. Nah sahabat YouTube, saat ini truk multi axle sudah mulai keluar dari gerbang tol Cileunyi yang baru yang berada di atas simpang susun. Saya akan terlebih dahulu mencari posisi yang pas untuk mengambil gambar supaya terlihat pergerakan saat truk multi axle berbalik arah ke arah Jakarta, kemudian nanti akan masuk ke depo Tegaluar. Nah sahabat YouTube, saat ini saya sudah berada di posisi yang pas dengan membelakangi cahaya matahari sehingga bakal terlihat lebih jelas lagi. Terlihat truk multi axle sudah bersiap akan bermanuver nih sahabat YouTube. Namun terlihat antrian kendaraan masih cukup padat dan juga dari belakang masih lumayan banyak yang melintas menunggu sepi kemungkinan ya, atau mungkin akan di stop terlebih dahulu.
Baik sobat YouTube, nampaknya kendaraan dari arah Tol Purbaleunyi sudah mulai di stop. Kemudian juga ada kendaraan dari arah Rancaekek, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan sekitarnya ini masih terlihat berjalan. Namun dari arah Jatinangor ini sudah mulai di stop sahabat YouTube. Nah, sudah mulai bergerak truk multi axle akan bermanuver mengambil jalur sebelah kiri arah Jakarta menuju ke Depo Tegaluar. Nah sahabat YouTube, truk multi axle sudah berhasil berbalik arah dan kita nantikan saat-saat menuju ke arah Depo Tegaluar. Insya Allah di video selanjutnya ya sahabat YouTube akan ada tayangan udaranya dan juga tayangan daratnya supaya terlihat lebih jelas seperti apa jika dilihat dari ketinggian dan juga seperti apa jika dilihat dari jarak yang lumayan cukup dekat. Insya Allah tayang malam ini mengenai pergerakan electric multiple unit yang dibawa dengan truk multi axle masuk ke area Depo Tegaluar. Makanya tetap ikuti terus channel Ekwaza. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Dari Simpang Susun Cideunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, channel Ekwaza menginformasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.